tuh. Uzai kanan sikit. Okey. Okey. Antu. Terima kasih. Bye. Jom. Boleh? Eh, tu tempat. Ah, boleh betul. Assalamualaikum dan selamat pagi. Jarak perjalanan anda 2.5 km. Semoga perjalanan kita pagi ini dilindungi oleh Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelah kiri anda monyet yang terkecil di dunia. Perhatikan sebelah kanan anda burung hantu cari kapan di atas batang kayu. Dan juga terdapat serigala, anjing hutan. Anda boleh panggil nama dia Mickey. Anak-anak, sebenarnya anda naik kereta api hanya nampak sama-sama. Selepas naik kereta api, anda boleh jalan kaki sampai 7.5. Dewasa terbang akan datang balik.
Okey, sekarang kita dah habis barat, akan masuk kawasan timur. Sebentar aja lagi ya. Ini payung besar, dia adalah pembagi dua kawasan sebenarnya, barat dengan timur. Masuk kawasan timur iaitu Savana Afrika, ada flamingo, kuda belang, zirafah, rusa, burung unta, burung mahkota, rusa belang. Ini zirafah. Kiranya anda nak tahu flamingo tidur macam mana, akan guna satu kaki, kepalanya akan letak di belakang, maknanya dia tidur. Ini cara dia tidur. Ada dua ekor zirafah hujung sana. Yang kecil tu nama dia Mas. Yang tengah tunduk makan tu namanya Malewang. Saya nak tanya abang handsome kita ni, yang pakai Mas warna hitam. Soalan, dalam kalangan haiwan, haiwan apakah yang paling seksi sekali? Kuda belang. Dalam bahasa Inggeris, zebra. Dia lah paling seksi ya. Buka zip. Jawapan pada diri anda. Kenapa tak mahu? Buka zip zebra. Saya bagi modal tuan-tuan. Berat badak betina 5 tan. Yang jantan 4 tan. April. Alas. Atan. April. Ini nama dia. Sebagai anda, rusa bintik, exist dia, burung mahkota. Burung mahkota. Ni, Mas. Mas, dan penempatan burung. Kiri kanan ada burung. Yang ini dipanggil burung cinta. Atau lovebird. Jangan salah sebut, lepat jadinya, lovebird. Okey, anda nampak custom ni. Berjalan kaki, makanan, minuman simpan dalam beg. Burung kasawari sebelah kiri anda, nombor 3 terbesar. Cuba perhatikan di atas kepala dia. Mana? Seolah dia pakai songkok. Macam pakai songkok kepala dia. Menang. Menang. Anda nampak telinga dia bergerak. Sebenarnya badak tidak pekak. Yang pekaknya manusia. Anak-anak, saya nak nasihat kepada anda semua. Mak bapak panggil cepat jawab. Kalau tidak, sebelah kanan, seladang. Yang badan besar, tanduk kendang, lebar. Jantan, namanya kakak. Yang betina, tanduknya masuk ke dalam maya. Untuk pengetahuan anda semua, seladang adalah haiwan yang tidak boleh kita blur. Kita jinakkan. Dia memang liar. Di depan anda, badak tampung, tapik, tenduk, cepat. Badak murai, haiwan yang sama. Banyak nama haiwan ni. Ujung sana dekat rumah tu. Haiwan yang terakhir, anda lihat ya, gajah. Dan juga tempat anda diturunkan. Nama gajah, Mas Larut. Taiping, Maya, Setia, Jaya, Pera, Jalur, Kelam dan Selama. Okey, tuan-tuan, anak-anak, sampai di sini saja perjalanan anda bersama saya tadi ini. Kalau ada salah dan silap perkataan dari saya mohon kemaafan kepada anda semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Semoga kita berjumpa lagi, insyaAllah. Untuk pengetahuan anda, Pohan Zoo telah mendapat anak gajah baru.
anak tas yang baru berumur 25 hari umur dia. Nanti anda boleh nampak anak dia. Okey, Rimbun, sebelum anda turun, pastikan barang-barang anda jangan tinggal di atas tram saya. Ingat, yang ada gadi ni jantan, namanya Setia. Dia cukup setia kepada 6 bini dia. Okey, tuan-tuan, anak-anak yang saya hormati, anda pun dah sampai, boleh turun di sini. Tapi dia nak sebut senang. Oh, dia cuci makan. Banyak lah. Oh, tengok. Tak siapa. Oh, dia kena tanduk. Kena tanduk dengan siapa? Tak, hantu marah dia. Apa? Cuci dia lari. Kena yang tanduk. Rusa tu macam nak tanduk. Dia tanya macam nak lari. Semua ikut. Rusa tu dia macam bos lah. Ostrich tu sibuk je. Gaduh ke? Tak, ni dominan ni. Yang besar ni. Kenapa semua orang takut dengan dia? Dia besar, dominan. Dia macam Caesar. Macam Caesar. Makan pizza. Dia ketua. Dia ketua lah, dia besar. Dia gurau lah. Oh, dia cium bat. Apalah. Oh, tu betina. Ni jantan. Ni betina. Mana? Yang ni betina, tu jantan. Gurau lah. Suami isteri. Muka sendiri je manusia. Itu yang dia macam pelakon. Kakak dia betul. Muka macam pelakon. Pelakon mana? Betul. Kan? Betul. Kan dia cakap saya macam penacam. Tak ingat lah. Pelakon mana? Tak, muka dia sama. Ada pelakon cerita mana entah. Tapi memang ada betul-betul saya ingat. Dah habis. Sejam.